Selamat siang, inilah suasana pasar lama Kota Kupang, di mana tidak nampak lagi barang-barang berjualan karena semua sudah kosong. Kondisi itu bersama. Selamat siang, inilah suasana pasar lama Kota Kupang, di mana tidak nampak lagi barang-barang berjualan karena semua sudah kosong. Kondisi itu bersama juga sudah dirasakan. Para pedagang kaki lima berjualan di pinggir jalan atau keluar jalan masuk pasar maupun di sepanjang kompleks pertokoan Kota Kupang, Sumatera Barat. Di pertigaan jalan masuk yang biasanya numpuk para pedagang untuk menimbulkan kemacetan, kini tidak terlihat lagi kendaraan bebas keluar masuk melintas. Suasana Kota Wekobak, tepatnya di depan rumah jabatan Bupati Sumatera Barat, nampak lampu-lampu penerangan jalan menyala. Di suasana Kota Wekobak sudah lebih terang dari sebelumnya. Ini adalah salah satu titik perempatan Mandailu, lampu yang sebelumnya mati atau tidak menyala ini sudah mulai menyala selama sebulan terakhir ini. Ini juga adalah merupakan salah satu dekat dari Bupati dan Wakil Bupati Barat dalam program kerja 100 harinya untuk menjadikan Kota Kupang kota yang bersih, tidak rapi dan terang. Masyarakat memanfaatkan kesempatan pada sore menjelang malam untuk berjualan di trotoar lapangan Mandailu Sumatera Barat.